Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini mengalami pasang surut. Ada saat di mana kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, tapi pada saat yang lain kita mengalami hal-hal yang menyengsarakan. Sebagai muslim, hal itu harus kita sadari sebagai wujud dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar pada saat hidup ini tetap kita jalani dengan baik sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Maka kita berarti menjadi mukmin yang sejati. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran surat 21 ayat 35. Bila seseorang tetap dalam kebenaran Islam, baik dalam keadaan menyenangkan atau menyengsarakan, maka itulah yang kita sebut sebagai orang yang memiliki kekuatan rohani atau kekuatan ruhiyah. Sehingga orang yang rohaninya kuat, pada saat mengalami hal-hal yang menyenangkan, dia tidak akan lupa diri. Dan bila mengalami hal-hal yang menyengsarakan, dia tidak akan berputus asa. Lemahnya kekuatan rohani terbukti tidak hanya membuat malapetaka atau akibat negatif, baik bagi dirinya maupun orang lain yang lemah rohaninya, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk yang memiliki rohani yang kuat, ia pun mungkin akan terpengaruh. Dengan demikian, memiliki kekuatan rohani merupakan sesuatu yang amat penting. Masyaallah muslimin rahimakumullah, untuk merinci lebih lanjut tentang seperti apa sebenarnya orang yang memiliki kekuatan rohani itu, dalam kesempatan yang singkat ini akan disampaikan paling tidak ada 5 ciri orang yang memiliki kekuatan rohani atau kekuatan ruhiyah itu. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan rasa takut ini, seorang muslim akan selalu menghindari segala bentuk yang dapat mendatangkan murka, azab, dan siksa Allah. Dia tahu bahwa murka, azab, dan siksa Allah itu merupakan sesuatu yang amat dahsyat, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, takut kepada Allah akan membuat seorang muslim semakin memperoleh kenikmatan dari Allah dan memperoleh petunjuk untuk menjalani kehidupan yang benar, yang lurus. Dan ini akan membuat dirinya semakin memiliki kekuatan ruhiyah atau rohani. Allah berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah ila alladziina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa li'utimma ni'mati 'alaikum wala'allakum tahtadun." Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan agar kesempurnaan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 150.
Masyarakat muslimin rahimakumullah, yang kedua yang merupakan ciri kekuatan rohani adalah bergairah atau bersemangat dalam ketaatan. Ini merupakan sesuatu yang amat penting sebagai wujud dari sikap takutnya kepada Allah. Bagi orang yang memiliki kekuatan rohani, ketaatannya kepada Allah tidak hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tetapi dia ingin mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dalam hidup ini dan kelak di akhirat. Karena itu, dia memiliki kegairahan, memiliki semangat dalam menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya secara sempurna. Kegairahan atau semangat yang tinggi dalam ketaatan kepada Allah akan membuat seseorang selalu menunjukkan ketaatan kepadanya secara berkesinambungan. Dia tidak hanya taat kepada Allah pada waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu saja, tapi taat kepada Allah dimanapun ia berada dan dalam keadaan bagaimanapun situasi dan kondisinya. Karena itu, pada saat dia taat kepada Allah, lalu merugikan secara duniawi, apalagi menguntungkannya, maka dia tetap taat dan terus taat kepada Allah, bahkan meskipun hanya sendirian. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ciri yang ketiga dari orang yang memiliki kekuatan rohani adalah mencintai Allah dan orang-orang yang taat kepada Allah. Dengan kecintaan kepada Allah, seorang muslim akan selalu menyesuaikan dirinya dengan apapun yang Allah inginkan terhadap dirinya. Dia mau berkorban dengan harta dan jiwanya, serta mencurahkan segala potensi yang dimilikinya dalam rangka mencapai cinta Allah. Samping itu, kecintaan kepada Allah juga membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang baik berdasarkan hitung-hitungan pahala, meskipun memang ada nilai pahala dari kebaikan yang dilakukannya. Bahkan cinta kepada Allah membuat seseorang tidak melakukan sesuatu karena sekedar hukumnya wajib, sunnah atau mubah. Pokoknya, orang yang cinta kepada Allah akan melakukan segala yang disenangi Allah, meskipun hukumnya hanya sekedar sunnah atau sekedar mubah saja. Di samping itu, cinta kepada Allah akan membuat dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah, meskipun hukumnya hanya makruh saja. Sikap seperti ini akan membuat seorang muslim semakin memiliki rohani atau ruhiyah yang kuat. Selain cinta kepada Allah, orang yang memiliki kekuatan rohani juga mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Allah mencintai orang-orang yang mengikuti pola hidup Rasulullah. Orang yang berjuang secara terorganisir rapi. Orang yang bertawakal, orang yang bertakwa. Orang yang beriman dengan benar. Orang yang berbuat baik, orang yang menegakkan keadilan, orang yang sabar, dan banyak lagi orang-orang yang dicintai Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Keempat, yang merupakan ciri orang yang rohaninya kuat adalah memiliki semangat yang tinggi dalam membela dan menegakkan ajaran Islam. Sahabat-sahabat Nabi SAW, sebagai orang yang memiliki kekuatan rohani, memang amat tinggi semangat mereka dalam membela dan menegakkan Islam. Sahabat Mus'ab bin Umair misalnya, dengan sangat rela meninggalkan keluarganya untuk berdakwah ke Yasrib yang kemudian disebut Madinah. Begitu juga dengan Mu'ad bin Jabal yang bertugas dakwah ke Yaman. Bahkan Amar bin Jamuh yang telah berusia 70 tahun dan kakinya sudah pincang dengan sebab peperangan yang diikutinya, masih mendaftarkan diri ke Rasulullah SAW untuk ikut berperang. Meskipun anak-anaknya yang juga mau ikut berperang mencegahnya, tapi justru dia mengatakan kepada mereka bahwa justru dengan kakiku yang pincang ini, aku ingin meraih surga. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ciri yang kelima, orang yang memiliki kekuatan rohani adalah bertaubat. Meskipun seorang muslim telah memiliki kekuatan rohani, dia tetaplah manusia, bukan malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan.
Meskipun kesalahan yang tidak disengaja, dia amat menyesali kesalahannya itu dengan taubatan nasuha atau taubat yang sesungguhnya dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Bahkan bila kesalahan itu ada jenis hukumannya, orang yang memiliki kekuatan rohani tidak takut untuk dihukum dan tidak malu untuk meminta maaf kepada orang lain yang telah dia melakukan kesalahan terhadapnya. Ini semua menjadi sikap yang melekat dalam dirinya, karena dosa meskipun kecil ukurannya, hal itu tetap akan menggerogoti kekuatan rohaninya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, akhirnya menjadi tugas kita bersama untuk saling mengokohkan kekuatan rohani kita masing-masing, agar hidup ini bisa kita jalani sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Demikian yang dapat tersampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.